di dalam kehidupan kita sebelum kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melihat kepada sepotong di antara firman-firman Allah dalam ayat yang sering dan biasa kita baca. Ayat yang ke-60 dalam surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budush syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ayat 60 dalam surah Yasin. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan tidakkah kami pernah mengikat perjanjian dengan anak-anak cucu Adam, dengan manusia? Perjanjian yang Allah ikat dengan kita adalah jangan kamu menyembah syaitan. Jangan kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya kata Allah, syaitan itu lakum aduwwum mubin. Bagi kamu adalah musuh yang paling utama. Musuh yang paling terang. Musuh yang paling nyata adalah syaitan. Ayat ini dalam surah Yasin. Surah Yasin ni orang Melayu kita biasalah baca malam-malam Jumaat. Maknanya tiap-tiap minggu baca. Selama bertahun-tahun. Mungkin sepanjang hayat. Ya, sebab orang kita dengan Yasin ni dia tak boleh pisah. Sampailah dia mati, Yasin juga. Kuat semangat keyasinan dia tu. Jadi tuan-tuan, dalam ayat itu Allah kata musuh manusia yang paling nyata adalah syaitan. Paling terang, paling dekat, paling hampir. Atau bahasa mudah kita, musuh nombor satu lah. Kan? Tetapi persoalannya ialah sejauh manakah di kalangan kita hari ini merasai dan menyedari yang syaitan itu adalah musuh utama. Walaupun kadang-kadang kita diwawarkan dengan dadah sebagai musuh nombor satu negara, dadah. Tetapi kalau kita tengok ayat tadi, Allah kata syaitan. Sebab syaitan ini adalah makhluk yang Allah Ta'ala buat. Dan antara perangai syaitan ni, dia degil. Dia kuat melawan. Kemudian dia ada unsur kesombongan. Itu kalau sifat yang kita kata tak elok lah. Ada syaitan ni dia jadi degil, kuat melawan, sombong, tak dengar cakap. Dan kalau perjalanan hidup kita hari ini, kita mesti meletakkan dan merasakan syaitan itu musuh yang paling hampir, musuh yang paling dekat, musuh yang paling utama. Tapi masalahnya tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, sebabkan dia tak nampak, kan? Sebab syaitan ni dia jenis makhluk halus. Jadi bila tak nampak ni, manusia pun dia buat lebih kurang. Benda-benda tak nampak ni kita buat lebih kurang. Dosa pahala, benda tak nampak, manusia buat lebih kurang saja.
Dosa kita tak nampak, pahala pun tak nampak. Pahala tuan-tuan ibu-ibu mari kulai Zuhur tengah hari ni tak nampak. Pahala sedekah duit dan tabung sekali lagi tak nampak. Pahala semayang Zuhur pun tak nampak. Jadi bila tak nampak, biasanya fitrah manusia ni dia tak kisah. Dosa pun sama. Sebab dosa tu tak nampak. Berzina, tak nampak dosa. Tak kisah. Merompak, dosa tak nampak. Rasuah, tak nampak dosa. Buat zalim pada orang, seronok. Tak berasa dosa. Jadi bila benda yang tak nampak, tak nampak, tak nampak ni, biasanya orang buat tak pedulilah. Kan? Orang buat tak tahu, orang tak ambil kisah. Lebih kurang macam tu saja. Jadi sikap kita dengan syaitan tadi pun lebih kurang macam tu juga. Sebab dia makhluk yang tak nampak tu menyebabkan kita kena kadang-kadang buat tak kisah. Sedangkan dia adalah makhluk yang sentiasa bekerja keras, bersungguh-sungguh. Yang pernah saya sebutlah dalam kuliah-kuliah saya sebelum ni pun, jenis makhluk yang tak reti duduk diam. Syaitan iblis ni jenis makhluk yang bekerja keras, buat sesuatu bersungguh-sungguh. Dalam istilah hidupnya, tidak ada putus asa. Cuba tuan-tuan tengok ayat dalam suratul A'raf. Saya bagi je ayat dia, nanti balik tuan-tuan tengok lah kalau rajin. Ayat 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Suratul A'raf ayat 12 sampai ayat 18. Hatu cerita pasal syaitan iblis kena singkir daripada syurga. Kan? Ringkaslah cerita ayat tu. Kena terpelak dengan Allah akibat kedegilan dan kesombongan. Kemudian bila dia dilemparkan ke dunia, keluar daripada syurga, yang saya kata dia tak boleh duduk diam tu, iblis. Kan? Patutnya dah kena marah lah. Kena marah, kena terpelak dengan Allah. Waktu kena lempar ke dunia ni, patutnya duduklah dia diam. Kan? Duduklah dia diam. Kutlah syaitan tu pun kata, tak apalah ya Allah, kau dah marah kami, dah murka dengan kami, lempar kami ke dunia. Okey lah, kami lepak je lah kat dunia. Ha, macam tu lah pun, kan? Sepatutnya. Tapi tak ada watak tu pada iblis tak ada. Dia jenis kuat semangat dia ni. Tak boleh nak mengalah iblis. Dah kena marah, dah kena murka, dah kena keluar nyah daripada syurga, tak duduk diam, memikir pula apa nak buat kat dunia. Lalu dalam ayat tu kalau kita tengok balik, dia minta ditangguhkan usia sampailah ke hari kiamat. Alasan dia sebab nak goda, nak sesat, nak pesong, nak jauhkan manusia daripada jalan kamu, wahai Allah. Ni semua engkau punya pasal lah ni ya Allah. Adam punya pasal. Kami terkeluar daripada syurga, dan mulai saat ini kami mohon dilanjutkan usia sampai hari kiamat. Dan kemudian dalam masa itu kami akan goda, akan sesat, akan pesong, akan menjauhkan manusia, hamba-hamba engkau daripada jalan yang sebenar.
kuat tuan-tuan semangat iblis ni. Dia tak duduk diam. Dia berazam nak goda kita, nak pesongkan kita, nak sesatkan kita, nak jahanamkan kita. Iblis punya kejutan. Jadi tuan-tuan, dalam celah-celah tu juga, kalau kita tengok dalam ayat lain, iblis kata kami akan sesatkan semua hamba-hamba kamu. Dia ikrar tu. Kalau tengok dalam A'raf tadi, dia akan sebut la'atiyannahum, kami akan mendatangi mereka. Iblis kata kami akan pergi kepada manusia ni, daripada depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Maknanya apa tuan-tuan, ibu-ibu sekalian? Dia akan serang kita, kalau istilahnya empat penjuru lah. Empat penjuru ni ada batang pau ke? Empat penjuru tak tahulah. Dia akan serang empat penjuru, depan, belakang, kiri, kanan. Maknanya dia akan serang kita habis-habisan dari segala ruang. Dia tak pernah putus asa tuan-tuan, iblis. Masa kita bujang dulu, dia goda kita cara bujang. Dah tengok awet tu, tengok awet ni, mengurat awet tu, mengurat awet ni. Masa bujang, dia goda cara bujang. Bila kita dah kahwin, dia goda cara dah berkahwin. Dia tanamkan sifat cemburu yang luar biasa pada suami, pada isteri. Dia konar cara tu pula. Bila kita dah beranak seorang pula, anak satu, dia goda cara anak satu. Dah bercucu cicit pula sekarang, dia goda cara cucu cicit pula. Dia ada dia punya plan-plan, strategi dia lengkap. Cuma macam mana kita nak menangkis serangan itu. Terus saya kata tadi dalam ayat yang lain, iblis dia mengaku depan Allah, kami akan goda, akan sesatkan semua hamba-hamba engkau wahai Allah, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas sahaja. Yang ikhlas sahaja. Ikhlas ni apa tuan-tuan? Kita nak hurai pun payah tuan-tuan ikhlas ni. Tapi saya rasa semua orang boleh faham. Maknanya kita buat satu benda tu memang 100% dia lillahi ta'ala. Itu dipanggil ikhlas. Hanya keikhlasan yang 100% saja yang iblis akan surrender dengan kita. Sebab itu tuan-tuan, saya sebut juga dalam kuliah saya sebelum-sebelum ni, semalam, dulu semalam, biar kita menyusahkan iblis, jangan iblis menyusahkan kita. Deadline. Boleh lah. Biar kita menyusahkan dia, jangan iblis menyusahkan kita. Biar kita susahkan dia, dia jadi susah tengok kita. Kita ni kuat, ikhlas, buat ibadah apa pun lillahi ta'ala, dia jadi susah. Jangan kita disusahkan. Jangan dia pula menyusahkan kita. Senang dihasut. Kan? Buat ibadah semayang ribu-ribu rakaat tapi tak ikhlas. Iblis kata setakat Pak Haji ni memang makanan aku. Tak ada hal. Semayanglah ribu rakaat tapi jenis tak ikhlas Pak Haji ni. Contoh. Senang kerja dia. Dia petik-petik jari boleh settle masalah kita. Biar kita susahkan dia. Jangan
Dia menyusahkan kita. Kena ingat tu. Dan jalan terbaik nak susahkan iblis adalah dengan benar-benar ikhlas. Dengan betul-betul apa juga kita buat, penuh keikhlasan. Tuan-tuan mari kuliah Zuhur tengah hari ni sekejap, ikhlas. Walaupun mungkin letih, mungkin penat, tak makan lagi. Itu puasa ni. Nampak muka macam puasa je semua. Ada syurga. Amin lah. Jadi tuan-tuan, senjata yang paling ampuh adalah ikhlas. Tuan-tuan buka, tuan-tuan bacalah mana-mana buku-buku yang berkait dengan ilmu tasawuf. Contohlah kitab Bimbingan Mukminin, Ihya Ulumuddin Imam Ghazali kan, ataupun kitab Al-Hikam ke apa saja kitab-kitab tasawuf ni. Tuan-tuan baca betul-betul dalam dia. Bila cerita ibadah itu, ibadah itu, ibadah ini, kita kena buat yang ni, jauhkan yang ni, gedebak, gedebuk, gedebak, gedebuk, ujung dia mesti ikhlas. Nah, itu tasawuf. Ujung dia, dia akan kait dengan setiap ibadah yang dibuat oleh manusia hendaklah mencapai tahap keikhlasan yang paling tinggi. Dia akan pergi ujung dia ikhlas. Jadi tuan-tuan, sebab itu saya teringat apa yang pernah disebut oleh Imam Al-Ghazali. Nak cerita sikit tentang ikhlas. Imam Ghazali pernah sebut ada beberapa step yang kita nak kena ambil perhatian. Yang pertama, kata Imam Ghazali, rugilah orang-orang yang jahil kecuali dia berilmu. Rugilah orang jahil, selamanya rugi, kecuali dia upgrade kejahilannya dengan cara menuntut ilmu. Rugilah orang jahil kecuali dia berilmu. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita wajib bersyukur pada Allah atas nikmat Allah pilih kita. Allah bagi ruang, bagi rezeki pada kita duduk di Selangor Lembah Kelang ni, boleh mengaji sebanyak mungkin. Tambah pula hujung minggu ni cuti 4 hari lah. Dia bukan kira cuti hari pekerja ke, hari esak ke, dia kira nak kuliah. Ustaz nak cuti pun tak boleh. Tembak kuasa antara ustaz, satu min ada kuih sembuh. Kita nak campur dah balik kampung esok kan. Kita kuliah kat kampung pula kan? Bagi orang kampung pula rasa. Kita ni Allah pilih kepada kita rezeki boleh mengaji, tuntut ilmu dengan tenang macam ni. Dan gunakan ruang yang ada ni tuan-tuan. Alhamdulillah macam tengah hari ni kita ada tiga live streaming kita hari ini. Kan? Dua, tiga macam tu. Kita tembak semua. Ini teknologi yang ada. Kita ada handphone, smartphone. Kita ada WhatsApp, Telegram, Instagram. Semua benda Allah tu tuan-tuan, kita boleh sebarkan ilmu. Kita nak keluar daripada kelompok kejahilan. Kita nak boleh bahala dengan teknologi ni, ya Allah, senang sangat. Nak boleh dosa pun senang sebenarnya. Tapi saya nak cerita nak boleh pahala tu. Saya tengok dalam Facebook. Biasalah Facebook ni dia, yalah ada baik, ada tak baik kan. Kebaikannya kita banyak jumpa kawan-kawan sekolah dulu. Kawan-kawan sekolah. Keburukan dia jumpa awet lama dulu. Kan? Kod ada. Itu bahaya tu. Jadi bila jumpa
kawan-kawan sekolah ni, ada satu sahabat kawan dulu masa saya sekolah menengah agama Rawang tahun 87 sampai 91. Jadi masa tu tuan-tuan ada junior 2 tahun ke atas. Ada satu sahabat ni junior, dia rajin membuli. Dia samseng lah masa sekolah tu. Okay, dia lalu je kat dorm tu, kira semua senyap, tak berani buat tu kan. Silap sikit dia belasah, dia pukul kita. Sekolah agama tu kena ragging. Tu saya cerita yang kena ragging. Yang kita ragging tu tak ada cerita lah. Kita cerita yang dizalimi saja. Jadi tuan-tuan, nak ceritanya apa, kenallah, jumpa balik dalam Facebook, ambillah nombor telefon. Sekarang ni apa kerja ni yang pukul kita dulu ni, senior tu tahu tu kan, tiap-tiap subuh pukul 5, 5:30, 6 dah hantar WhatsApp. Tiap-tiap hari dia hantar tu. Dulu kaki pukul, tiap-tiap hari dia hantar, "Assalamualaikum bro." Ha, dia panggil ustaz, panggil bro. Dia sama geng kaki pukul dulu kan. "Assalamualaikum bro, jangan lupa ya zikir untuk hari ni." "Ya Allah," dia tulis. Tengok eh, dia hantar dekat saya tu, tu kat saya. Kalau orang lain lagi, hantar tu saja dah dapat pahala. Saya lah dia buka zikir pula, tengok tulisan dia tu, boleh pahala kat dia lagi. Hari-hari dia hantar yang zikir Imam Ghazali ajar. Kan ada zikir hari Jumaat, hari Isnin, hari Khamis tu. Ah, itu kerja dia, hari-hari dia hantar. Subuh pula tu. Dulu kaki pukul. Nak cerita dengan teknologi ni, kalau pandai menggayakan tuan-tuan, boleh pahala timbul. Bertimbul. Jadi sebab itu, yang pertama Imam Ghazali sebut, rugilah orang berilmu, rugilah orang jahil kecuali dia berilmu. Baik, itu ilmu kena cari tuan-tuan. Kita duduk hari ni dalam bulan Rejab. Berapa Rejab lagi? 11 Rejab. Dan saya tengok orang kita ni bila sampai bulan Rejab ni, kadang-kadang dia jadi dalam kampung sikit. Okay? Dia berbalah-balah dalam masa. Dia berbalah pasal apa? Pasal puasa. Lepas tu keluar pula entah mana-mana hadis datang, tak tahu hadis. Kelebihan Rejab yang nampak macam pelik juga kelebihan. Barang siapa yang menyebarkan kelebihan Rejab, maka baginya pahala seperti beramal 84 tahun. Jadi kerja dia duduk sebar tu je lah, sebayang tak? Nak boleh pahala 84 tahun. Jadi tuan-tuan, benda yang tak betul, kita letak tepi lah. Delete, tak payah forward. Dan saya tengok orang kita bila sampai Rejab ni, dia macam berbalah-balah pasal puasa. Masing-masing bagi hujah, bagi pandangan, keluarlah macam-macam hujah. Ada yang kata Nabi SAW paling banyak puasa sunat bulan Rejab. Mari pula seorang kat mana tak, dia kata tak, Nabi paling banyak puasa bulan Syakban. Mari pula seorang, Nabi paling banyak puasa sebenarnya Ramadan. Gila tu. Memang tak? Bengong sungguh lah kan. Berbalah-balah puasa paling banyak, paling banyak. Sekarang ni kita nak puasa ke, kita puasa ke, tak ada masalah pun kan. Rasa-rasa larat nak puasa sunat, puasalah. Berasa tak larat, tak nak, tak nak, tak apalah. Itu satu. Kita ayah berbalah-balah benda tu. Dan yang kedua tuan-tuan, cuba kita belajar bersikap profesional sikit. Meraihkan orang lain sama. Jangan suka sangat condemn, mengondemn. Kalau adalah bahasa tu saya pinjam.
condemn, mengondem. Arti kemas itu. Ya. Suka sangat condemn. Yang puasa, pergi condemn orang tak puasa. Ah, kau ni ya, dia akan suruh puasa pun tak. Kawan tu dengar tak menyala, menyerap dalam. Ah, dia pula yang tak puasa, condemn pula orang puasa. Alah, setakat puasa nak cerita orang apa? Barang kata. Dah berbalah-balah pula. Kita jangan ambil sikap condemn-condemn. Yang puasa, dikondemn orang tak puasa. Yang tak puasa, condemn orang puasa. Tak selesai masalah. Cuba belajar meraihkan. Meraihkan. Itu saya kata tadi, bersikap pro lah sikit. Tentang saya tengok kan, bola sepak, bola sepak. Liga Inggeris. Kan kalah 3-0 baru ni. Yang berkenaan lah. Jadi tuan-tuan, profesional lah lah. Dia kalah 3-0. Habis game selama 2 minit, boleh tak salam dengan player yang satu lagi tu? Boleh. Boleh salam, boleh peluk, boleh senyum, boleh salam dengan pengadil. Boleh lambai dekat penyokong dia walaupun ialah kalah 3-0. Tapi sikap profesional tu yang saya rasa belum dijiwai oleh penyokong Malaysia. Kita kalau kalah 3-0, terbakar stadium tak ada nampak lagi. Kan? Bah terbakar. Pengadil pun kabut masuk lari bilik persalinan, tak ada. Tak selamat. Tak perlu langsung kadang-kadang. Jadi cuba kita belajar ilmu tu profesional sikit. Satu. Kemudian Imam Ghazali sebut, rugilah orang yang berilmu. Nah, ingat ada ilmu selamat dah, rupanya rugi juga. Kecuali dia beramal dengan ilmu. Rugilah orang berilmu kecuali dia beramal. Kita ada ilmu semayang, kita semayang, baru untung. Kita tahu ilmu sedekah, kita bagi sedekah, untung. Kita tahu ilmu fadilat baca Quran, kita buka Quran tiap hari baca, untung. Baru dia beruntung, kalau tidak, rugi situlah. Sebab ada ilmu tidak dimanfaatkan. Jadi tuan-tuan, itu dah step kedua. Maknanya daripada berilmu naik up sikit kepada beramal. Dan yang akhir sekali Imam Ghazali sebut, rugilah orang-orang yang beramal. Maknanya beramal pun tak selamat pakaiannya. Rugilah orang-orang beramal, kata Imam Ghazali, melainkan dia ikhlas dalam amalannya. Melainkan dia ikhlas. Ujung dia ikhlas. Tuan-tuan, ada 4 step kan Imam Ghazali sebut. Daripada jahil, nombor 2 berilmu, nombor 3 beramal, nombor 4 ikhlas. Ini yang saya nak kait ikhlas tadi, nak menyusahkan iblis. Sebab bila kita betul-betul ikhlas tuan-tuan, iblis jadi penat sikit lah. Kan dia nak goda kita tu, dia jadi banyak benda dia nak kena buat. Jadi sebab itu tugas kita hari ini, cari ilmu, bentuk diri jadi manusia yang ikhlas. Dan tadi saya dah sebut tentang rejab, kita tak payah berbalah-balah. Sebab bila sebut rejab ni, otomatik dalam fikiran orang Melayu kita, rejab, lepas tu Syakban, Ramadan. Orang Melayu kita bila sebut rejab, dia menangkap terus Syakban dan Ramadan. Syawal tak payah, sebab memang lama dah. Terperosok dalam jantung dia Syawal. Baju raya pun dah tak boleh tempah. Raya pun tak lagi. Puasa pun tak, baju dah tutup tempah. Kuat semangat untuk raya. Jadi tuan-tuan, bukan salah tempah-tempah lah kan, pada-pada sikit lah. Jadi orang kita ni bila rejab, dia automatik ingat Syakban, Ramadan. Yang awal-awal Muharram, Safar,
Tuan Tebandi itu lantaklah Ustaz, itu tak kisah, dia kata Rejab, Syaban, Ramadan mesti betul untuk hutang. Itu orang kita. Dan signal yang selalu saya sebut, Allah kirimkan Rejab mengingatkan kita Ramadan semakin hampir. Itu sebenarnya. So tak payah balah lah benda-benda tadi itu. Yang penting Rejab, oh ini Ramadan dah makin dekat. Prepare, buat preparation apa yang terbaik untuk kita hadapkan bila kita mati satu hari nanti. Semua orang akan mati. Dan kematian ni tuan-tuan, ada yang bersedia, ada yang tak bersedia. Yang berlaku gempa bumi di Nepal hari Sabtu lepas, setakat tadi punya laporan 5,000 lebih mati, 600,000 kehilangan tempat tinggal, 500,000. Gempa bumi yang berlaku di Nepal baru ni, kalau kita tengok balik, 7.9 skala Richter. 7.9. Tuan-tuan belajar dulu bab gempa bumi. Bila bacaan gempa tu 5.0 dan ke atas, itu dia kira gegaran yang cukup kuat. Nepal kena 7.9. Beberapa tahun lepas, kalau tuan-tuan ingat lama dah juga, Kobe, Jepun kena gegaran hampir 10, 9 point something macam tu lah, lagi kuat. Jadi tuan-tuan, siapa nak sangka Nepal gempa bumi? Tak ada kata. Tengah elok macam ni gegar mati. Sebab kalau kita buka balik sejarah Nepal tuan-tuan, last dia kena gempa tahun 1939. Cuba bayangkan, last dia kena gempa tahun 39. Tuan-tuan pun tak lahir. Macamlah saya dah lahir masa tu. Kan? Tahun 39 gempa yang last. Berpuluh tahun dah tuan-tuan tak kena gempa. Tiba-tiba Allah bagi 7.9 habis. Mati yang dipanggil mengejut. Jadi sebab itu kita kena ingat kematian itu dia datang macam-macam cara. Dan yang paling penting adalah preparation kita, persiapan kita untuk menghadapi kematian, kerana itu yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang selalu saya bacakan hadisnya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang-orang yang bijak itu adalah mereka yang sentiasa menghitung, bermuhasabah dirinya dan membuat bekalan sebelum dia mati. Ingat, kita kena prepare bekalan kita sebelum mati. Jangankan kata sakit, sekaranglah masa. Kan? Sebab bila dah sakit ni tuan-tuan, tak boleh buat apa lah. Amalan kita akan terjejas bila kita sakit. Sementara sehat, sementara muda, sementara bertenaga, sementara mata masih boleh melihat, telinga boleh dengar dengan baik, mulut masih fasih, silakan beribadah. Sebab mati boleh datang bila-bila masa. Kan? Kemalangan boleh berlaku bila-bila. Yang berlaku semalam ke bila di sini, depan Kilang Gula. 7 kereta sekali. Kan situ menurun lah. Tak kereta kereta mana break tak makan ke apa? Tak servis ke apa tak tu? Ke break pad dia dah haus. Kereta tu habis sodok 7 biji sekali. Muncul tak mati. Benda nak jadi tuan-tuan, kita duduk diam-diam jalan kereta lampu merah, bum 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 daripada belakang. Jadi sebab itu, sebagai perkongsian kesimpulan yang akhir sekali tuan-tuan, yang pertama, carilah ilmu Allah dalam ruang yang disediakan untuk dijadikan bekalan dalam hidup kita di dunia dan juga di akhirat.
Yang kedua, pertajamkan lagi keikhlasan kita kepada Allah. Dalam apa yang kita buat, pastikan ikhlas itu adalah kunci yang terbaik. Dan yang ketiga, tuan-tuan, Ramadan semakin hampir. Kita review balik perkara yang berkait dengan Ramadan, agar Ramadan yang akan kita tempuh, mudah-mudahan dengan izin Allah dipanjangkan usia, kita akan tempuh dengan ilmu dan persiapan yang paling terbaik berbanding Ramadan yang sebelumnya, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada tengah hari ini dapat kita ambil iktibar dan pengajaran. Dan sebelum saya tangguh majlis, saya mohon izin satu dua perkongsian. Yang pertama, kita ada jualan